ketemu lagi sore-sore. Kita main lagi di Dubuga. Ini lagi setting papan baru. Papan apa tuh, Tom? Ini siapa, Is? Olahraga. Oh, olahraga, siap. Heel flip by Ius. Aku ya isore. Nyobain trik transisi. Nyobain 50-50 di leads tanpa wax. Ini apa first try? Iyalah, gampang cuma 50-50. Ini mau nyobain overhip piramid sekarang. Bisa ternyata, meskipun udah hampir 2 minggu gak skating. Skatepark di Dewika kurang lebih udah 4 tahun dengan dari komen sendiri. Pemerintah kasih tanah free dan komen ngeluarin dana, ya lumayan lah feedbacknya, biar anak-anak bisa main aja, biar ada fasilitas aja di Malang. Gak peduli feedback bakalan ke kita sendiri sih. Akhirnya banyak skill-skill anak-anak muda, anak kecil under 15 bisa dilihat sampai sekarang. Banyak bibit-bibit baru dari Malang yang bisa mewakilin kota ini buat kontes-kontes di luar kota. Gue harap bakal banyak gerakan lagi dari Omen juga untuk rider. Mungkin kalau ada dana ya bikin apa ya, mini spot, nggak cuma skatepark aja di street. Aku ya set lo pak elo ya lost always ya. Filmer handal Singosari. Sekarang kita waktunya menyiksa.
bisa Tommy. Eh Tom, ngeran Tom. Ini dedikasi yang bisa saya berikan buat Kota Malang yang udah apa ya, banyak berperan di kehidupanku. Pengen berguna aja buat kota ini, makanya aku pengen bangun sesuatu di kota ini, khususnya di bidang skateboard. Itu aja sih motivasinya bangun skatepark ini. Skill kan, lumayan lah. Sam. Iso ngetrik rock and roll deh, quarter Sam. Bismillah iso Sam. Oh iya, coba ya. Oh, ternyata masih bisa saudara-saudara. Mungkin dengar ada lagi. Skate poser bro. Ya. Mantul saudara-saudara, 3 kali coba. Itulah pekerjaan filmer yang sangat melelahkan. Skate terkadang enggak jadi. Filmer terus mengikuti. Boyo endur. Iya. Ya, hari ini cukup sekian. Sudah mulai gelap. Yang pasti pesan dari saya, jaga skatepark ini supaya tetap bisa. Halo Mas. Ampun. Tetap bisa seindah ini di Malang. Thanks for watching and see you.